Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'anqabatil muttaqin wal'anqabatil al-zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai pejuang-pejuang Islam, orang-orang yang beriman itu mesti seorang pejuang. Ayat ini Allah tunjukkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi ayat yang seterusnya menggambarkan bahwa orang yang beriman itu adalah seorang pejuang. Makanya sesiapa yang mengaku beriman, dia mesti seorang pejuang. Orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak berjuang, maka ayat ini mengatakan dia adalah bohong. Dia bohong kepada Allah dan dia bohong kepada dirinya sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertembung dengan musuh kamu, apabila kamu bertembung dengan orang yang menentang kamu, apabila kamu bertembung dengan orang yang berseteru dengan Islam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertembung dengan orang musyrik, begitu juga sebelum itu Nabi Musa bertembung dengan Fir'aun, dan selepas itu sahabat-sahabat bertembung dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan kemudian jauh selepas itu pejuang-pejuang Islam bertembung dengan penjajah. Ikhwan Muslimin di Mesir bertembung dengan kerajaan Taghut, warisan penjajah. Dan kita di sini bertembung dengan UMNO. Fathbutu. Fathbutu maksudnya tegakkan jejak kamu, tegakkan hati kamu. Jangan sekali-kali kamu takut. Jangan ada perasaan kamu, untuk kamu lari ke belakang, berundur ke belakang. Sebaliknya, apa yang ada dalam pemikiran kamu adalah maju ke hadapan. Fathbutu. Wadhkurullah, dan jangan lupa adalah kamu sentiasa ingat kepada Allah kathira, banyak-banyak. La'allakum tuflihun, dan insyaAllah kamu akan mendapat kemenangan. Ayat ini adalah motto kepada para pejuang Islam. Para pejuang Islam dalam berani, dalam masa yang sama para pejuang Islam mestilah banyak mengingati Allah Subhanahu. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang diraikan Fadilat Syekh Mujahid Muhammad Mahdi Akif, mantan Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, sebagaimana kata pengurusi tadi, dia adalah bayangan kepada pengasas Ikhwan Muslimin itu sendiri, itu Syekh Syahid Hasan Al-Banna, dan amat dikenali. Syekh ini berada 25 tahun dalam penjara kerana melawan orang Islam sendiri yang mengaku Islam, tetapi menjadi legasi kepada penjajah. Di luarnya Islam, tetapi di dalamnya penjajah. 25 tahun merengkuk dalam penjara. Syekh ini adalah mantan Mursyidul Am Ikhwan Muslimin yang menjadi contoh tauladan kepada jemaah-jemaah Islam yang lain. Syekh ini dalam konteks PAS di Malaysia adalah Tuan Guru Datuk Nik Haji Abdul Aziz Niman,
Mursyid Ambas. Agaknya macam mana kalau tubuh kita pakai kut, pakai tai, pakai suit, tak pakai kopiah, mari berceramah di balai Islam di waktu mana? Boleh atau tidak diterima? Tapi syekh ini adalah mursyidullah. Umurnya lebih tua daripada tu guru kita dan pernah merekod dalam penjara memperjuangkan Islam. Di tuan-tuan, di Mesir tidak ada masalah pakaian suci. Kita sahaja rasa ada masalah. Ya. Sebab mungkin suasana kita, biah kita, environment kita, adat kita. Adat ini pun kena raikan juga. Adat muhakkama. Adat kita, seorang tuan guru itu tak sesuai rasanya kalau tidak berpakaian sebagaimana yang apa yang dipakai di tuan guru. Tetapi dia sebenarnya menggambarkan bahawa keterbukaan Islam asal saja, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita penuhi, maka jalan terus lawan musuh kita. Seterusnya Al-Fadhil Datuk Muhammad Daud Al-Iraqi, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan dan seluruh ahli jawatan kuasa Ulama PAS Negeri Kelantan yang dikasihi dan dihormati, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Hasan Mahmud, yang bertindak sebagai pengarah kepada program pada malam ini bagi pihak Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan, dan kami pihak Ustil Nerangan Kerajaan Negeri Kelantan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Dewan Ulama bekerjasama dan Ustil Nerangan Kerajaan Negeri Kelantan menganjurkan program pada malam ini. Ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan muslimin muslimat yang kasih sekalian, saya insyaAllah tidak akan mengambil masa yang lama sebab saya hanya ucapan alu-aluan saja. Tetapi apa yang saya ingin tegaskan bahawa setiap inci daripada tanah, setiap inci daripada bumi umat Islam itu pernah dijajah, dan setiap inci daripada perjuangan gerakan Islam, perjuangan umat Islam untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah, semuanya dipimpin oleh para ulama. Ulama lah yang memulakan, ulama lah yang memimpin seterusnya kebangkitan untuk memperjuangkan pembebasan negara-negara umat Islam di seluruh dunia. Dan fakta ini sentiasa cuba dinafikan, bukan sahaja oleh penjajah, tetapi dinafikan juga oleh golongan-golongan sekular, nasionalis dalam negara tersebut. Gunanya adalah untuk menafikan penglibatan para ulama dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Kesannya, maka hasilnya, apabila negara-negara umat Islam mendapat kemerdekaan, yang memerintah negara umat Islam tadi bukan daripada golongan ulama, tetapi adalah para pengikut penjajah yang menjadi legasi ataupun peninggalan penjajah itu sendiri. Lihatlah di mana-mana negara umat Islam di seluruh dunia. Apa yang berlaku di Mesir sendiri, di negara-negara umat Islam di Afrika, di negara-negara umat Islam di Timur Tengah, begitu juga di negara-negara umat Islam di Nusantara Asia Tenggara. Di Indonesia, perjuangan menentang Belanda asalnya digempuri oleh para ulama. Sebagai contohnya, Imam Diponegoro di Jawa dalam Perang Jawa pada tahun 1825 hingga tahun 1830, seorang ulama. Di Sumatera, Haji Miski dalam Perang Padri. Namanya Perang Padri, nama ini diberikan oleh Belanda
Kerana yang menentang Belanda ini adalah para ulama yang memakai jubah putih. Jadi Belanda kata ini adalah padri-padri daripada kalangan orang-orang Islam yang bangkit menentang Belanda. Maka dinamakan sebagai Perang Padri. Peperangan yang dipimpin oleh para ulama di Indonesia menentang Belanda ini telah menuntut lebih daripada 200 ribu jiwa umat Islam. Di Libya, di Afrika sebagai contoh, perjuangan umat Islam menentang Itali dipimpin oleh Syekh Omar Mukhtar yang akhirnya syahid di tali gantung. Tetapi yang mendapat kekuasaan selepas daripada kemerdekaan adalah Muammar Gaddafi dan orang-orang yang seumpama dengan itu. Di Algeria, peperangan menuntut kemerdekaan berhadapan dengan Perancis dipimpin oleh seorang ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Di Nigeria, peperangan menentang British dipimpin oleh Syekh Osman dan Folio. Semua ini adalah ulama. Di Mesir, zaman kebangkitan Islam modern, gerakan Islam modern tanpa mengira sebelum daripada itu menentang Perancis dan juga menentang British, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, muridnya Syekh Muhammad Abdul, muridnya Syekh Rashid Ridha, dan kemudian yang diteruskan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Begitu juga apabila mendapat kemerdekaan, siapa yang mementang, yang memegang tangkuk pemerintahan? Golongan sekularis. Di Malaysia, ulama-ulama yang memimpin perjuangan menuntut kemerdekaan, jangan lupa nama Tok Janggut yang digambarkan sebagai pengganas itu adalah Tuan Guru yang menuntut di Mekah dan mendapat anugerah pengiktirafan daripada Kerajaan Osmaniyah Turki, yang menjadi wakil pada Kerajaan Osmaniyah Turki di Malaysia, di Tanah Melayu pada waktu itu untuk menentang penjajah. Sebab itulah apabila berlaku Perang Pasir Putih menentang Inggeris di Kelantan, sebuah kapal perang khas diletakkan oleh Inggeris di muara di tepi pantai Semerak, bimbang takut-takut ada nantinya angkatan perang daripada Khilafah Uthmaniyah Turki datang membantu perjuangan Tok Janggut di Kelantan. Jangan lupa tokoh ulama Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo di Terengganu, dan ramai lagi ulama-ulama yang memimpin perjuangan Islam. Kemudian diikuti oleh Hizbul Muslimin dan Guru Haji Abu Bakar Al-Baqir, Profesor Zulkifli Muhammad dan lain-lainnya yang akhirnya membentuk Hizbul Muslimin gunanya melawan penjajahan di ambang kemerdekaan. Hizbul Muslimin dibentuk pada tahun 1948. Sebelum daripada itu, 1946 ditubuhkan UMNO kerana menentang Melayan Union. Sebelum daripada itu sudah ada Parti Kebangsaan Melayu Melayan, yang mana saya pemudanya Angkatan Pemuda Insaf, saya wanita dan juga Awas, API dan Awas. Sebelum daripada itu golongan ulama berada dalam PKNN. Kemudian golongan nasionalis menubuhkan UMNO. Golongan ulama tidak berpuas hati dengan perjuangan kebangsaan, maka mereka menubuhkan Hizbul Muslimin. Walau bagaimanapun, demi mencapai kemerdekaan, orang-orang Melayu dan orang-orang Islam ini mampu untuk berpangkat menentang penjajah British. PKMM Ahmad Bersama antara pemimpinnya, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Zulkifli Muhammad, begitu juga Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, Dato' On dan lain-lain pemimpin menentang kemerdekaan, menentang penjajahan untuk menuntut kemerdekaan. Walaupun mereka mempunyai moto, walaupun mereka mempunyai tujuan yang